Wah, keren ya bea cukai sekarang. Selamat siang, Pak. Izin untuk menyampaikan evaluasi dan perkembangan terkait BLE dan testimoni dari para pengguna jasa. Jadi sebelum adanya BLE ini, Pak, kami kalau mengurus dokumen harus izin ke berbagai tempat. Tentunya membutuhkan waktu yang lama dan ribet, tapi sekarang sudah lebih simpel karena ada sistem single submission. Nah, terlebih ada sistem yang namanya AutoGate itu, Mas. Itu pengurusan dokumen pabean saya itu jadi lebih cepat. Nah, sekarang kegiatan saya itu jadi lebih produktif. Dulu, dalam waktu 1 minggu, saya cuma bisa ngurus 3-5 dokumen aja, Pak. Sekarang, karena prosesnya jauh lebih cepat, saya bisa ngurus sampai belasan dokumen. Dalam waktu singkat, barang saya udah bisa rilis. BLE, logistik tertata, efisiensi terjaga. Negeri kami kaya, Tuan. Bukan dongeng atau gurauan. Bukan pula rekaan orang Nagoya atau Bintan yang tadi ada di simpang jalan. Tapi, Tuan, tangis para kuli pelabuhan sering bertamu di akhir bulan. Tak ada barang di pelabuhan, nak. Uang sekolahmu bulan depan saja, ya. Negeri kami ini kaya, Tuan. Sungguh, tapi maaf, para supir tadi siang tak ada kerjaan. Truk-truk itu bengong, kosong muatan. Pelabuhan kami tak ramai, macam tumasek di seberang lautan. Tapi sungguh, negeri kami ini kaya, Tuan. Lempar kail, kami dapat ikan. Lempar kayu, kami didatangi tanaman. Tiap malam kami berhayal, Tuan. Kapan kami punya truk tiap pagi mengerang? Sudah, Tuan. Tak kuat lagi kami bawa barang. Sambil terkekeh kami senyum girang. Itu lautan kontainer tertawa melihat truk mahal macam kau. Tapi renta mirip truk reot hampir rongsokan. Hahaha, yoho. Tapi, hayal tetaplah hayal. Kami tak tahu mengapa pelabuhan kami tak ramai macam tumasik di seberang lautan? Apa dunia tak tahu? Negeri kami diciptakan Tuhan di awal bulan. Aku mau merubah nasibku, sentakku. Suaraku menyala lebih keras dari anjing tua teman penjaga pelabuhan sepi itu. Aku mau bebas dari segala, merdeka juga dari tidak punya apa-apa. Aku sejahtera. Andai pelabuhan di sini memberi sirih pada setiap tongkang yang sandar. Aku tak akan kurang segala apa.
andai para tuan di negeri ini tak suruh banyak permisi pada setiap orang yang mau dagang. Jangan kita di sini berhenti. Pelabuhannya tua sudah usang pula. Sedang kita mau bermandi rupiah. Terus dulu. Sejengkal setapak tanah tak boleh berlubang. Pintu-pintu permisi tak boleh menciptakan gamang. Niscaya kita punya pelabuhan banyak dituju orang. Barang tak bakal sepi, periuk semua orang tak sempat untuk kerontang. Tuhan, aku menuntutmu. Bantu kami menyadarkan dunia, negeri kami ini Engkau ciptakan di awal bulan. Negeri awal bulan.